Halo, kembali dari Ciki Pau, dan kita kali ini bakal mainin game Ragnarok Tactics ya. Buat kalian yang lahir tahun 90-an pasti tahu game ini ya. Game ini yang fenomenal banget di tahun 2000-an, dimana game RPG pertama setelah Nexia pada waktu itu, dimana Nexia masih gambar 2D banget ya. Kalau Ragnarok pada saat itu yang kayak revolusi game RPG setelah Nexia ya. Dan kalian bisa dengar musiknya. Musiknya itu mengingatkan kita nostalgia banget game Ragnarok ya. Dan ini game resmi dari Gravity-nya langsung ya. Jadi kita langsung aja. Kalian bisa lihat ini di bawah ya, ke pojok kiri bawah itu copyright-nya dari Gravity.co.ltd. Jadi memang game resmi dari Gravity ya. Jadi bukan, kan beberapa game tuh memang diduplikasi ya gitu. Mereka dapat hak cipta untuk membuat game, tapi bukan dari Gravity-nya langsung. Itu banyak banget ya. Dan kita langsung aja tes gamenya Ragnarok Tactics ini. Kita start. Nah, di sini ada 29 server kita lihat. Oh, banyak juga ya, 29 sudah. Oh, chaos. Oke. Oh, kita di 29 ya. Di 29 kita langsung aja start. Efek tombolnya kalau kalian dengar tadi itu yang kayak nostalgia banget. Dan ini adalah intro gamenya, kita tonton dulu. Ada tip itu. Pouring. Oh, ini masih novice ya, novice. Oh benar, Bapak Med kan. Jadi Ragnarok viral banget ya. Ini lawan. Oh, di sini kita ada Turtle of Gundral ya. Dan kemudian ada Darklord. Ini hero MVP Darklord. Kemudian ini ada Wolf. Tuh, ini kita tarik. Oh, ngeluarin skill. Wolf-nya ini hero dari Aldebaran ya, dari kota mainan itu. Ini Darklord ya, yang ngeluarin fireball strong. Kemudian di sini ada Mistress, MVP Mistress ya kalau di game RPG-nya. Masih hafal, coba game tahun 2000 kita masih hafal. Walaupun ini efek voice-nya bukan bahasa Inggris, tapi logatnya ini logat Thailand ya. Logatnya, jadi memang ini game baru CBT, close beta di Thailand. Di Indonesia sendiri belum masuk. Tapi subtitlenya udah bahasa Inggris. Voice-nya aja dia masih menggunakan bahasa Thailand. Tapi voice-nya juga lucu gitu loh. Klik tong ni ta. Monster Lab. Master, check in sembret lao ka. Kita kasih nama Ciki Pau. Oh, masa dikasih nama Sandra kita, bro? Madukan ba, kun ja chok di kae nai na ka. Dapat 10 times atlas free. Kemudian kita dapat langsung. Bagus ya. Oh, ini mencari telur buat dapat monster ya. Deng. Devirucci.
kali kita, bro. Wow, yang rainbow ya, rainbow egg-nya. Lucu ya, karakter animasi untuk buka anunya. Cokdi mak, mama ikan nih ha. Master, keng khun ik radap lau nak ha. Master, thong dan thang lau ka. Master, klik tong ni ka. Eren Mayor Monster Summon. Oke. Ini curiga ini gamenya tactical game ya. Oh iya benar. Ini tactical game ya. Jadi di sini apa ini? You can set marching pressnya. Oh kita juga bisa ngarahin ya bu. Jadi nggak full auto, tapi bisa kayaknya bisa di auto juga tapi. Di sini kita bisa ngarahin juga. Oh ini ada Archangeling ya, lawan Goblin, ada Devil Rochi maju. Tap and drag monster Potratus. Oh, ini. Unik ya, jadi memang attack-nya abis itu auto, tapi yang kayak bukan yang kayak peron-peron 1, ron 2, ron 3 gitu enggak. Jadi kita kayaknya tadi kalau kita lihat sebelumnya itu kita ngarahin dulu kita mau nyerang yang mana, ini nyerang Devorochinya nyerang yang mana. Kemudian setelah kita start dia bakal attack otomatis ya. Sangat unik ya. Sejenis tactical game tapi sejenis kalau kalian ini sejenis kayak game penggabungan game auto chess gitu ya. Tuh benar tuh. Nah biasanya dikasih hero ketiga biasanya dikasih gratis. Wow, Sohe ya. Wow, they are monster. We do ascend them up. Klik ที่ ascend ค่ะ. สำเร็จแล้วค่ะ. New monster. ทำให้ monster แข็งแกร่งขึ้นค่ะ.ให้พวกเราได้อัพเลเวลหลังจากที่เลเวลอัพไอเทมที่ใช้อัพเลเวลสามารถนำกลับมาได้ค่ะภาษา masih bahasa Thailand banget bisa naik level juga lucu ya Ragnarok itu musiknya yang buat mind blowing banget ya. Terus efek mencet tombol apa segala. Ini keren sih, keren. Serius. Dan pemain Ragnarok itu pemain Ragnarok RPG di tahun 2000-an itu sampai detik sekarang itu loyal-loyal banget ya. Nah, ini kita bisa harahin loh. Mana top and rank monster Potratus ke skill? Oh begitu di drag ikut tahan. Oh Sohenya ngeheal.
tes lagi ya bro ya. Bisa auto juga di pojok kiri atas ada pilihan auto sama speednya kali dua. Dan ada equipmentnya juga, kita nggak tahu tadi ada essence-nya juga. Klik di kru main upakon ka. Samat kod sai upakon thangmod dai nai krang dieu ka. Ini hero apa ini ya? Edga. Monster Edga ya. Ini kalau di Ragnarok MP, Ragnarok RPG, ini pipanya, cerutunya itu hidden quest ya. Kita coba speed kali 2 aja biar cepat. Level 30 kalau kita bro. Aturannya koringnya tadi disuruh nahan ya. Ya kalau ini jatuhnya nggak perfect ya. Ini kota-kotanya. Chapter 1 Frontera. Mungkin ada beberapa kota nantinya. Ada Gevan, kalian bisa lihat ini ada Gevan, Komodo, kemudian ada Morok, ada Payon, oh my god. Ada Umbala, ada Alberta, ada Fez, Lekhazen, Aldebaran, Hagel. Wah, lengkap semua mapnya ini, semua map yang ada di game Ragnarok RPG ya. Oke, itu aja. Kalian kalau mau download bisa cari di tab.io. Apa sih nama anunya dari Thailand? Itu bisa kalian download. Jadi di Play Store untuk di Indonesia sendiri belum masuk. Jadi baru di Thailand kalian bisa nyari dari aplikasi tab. Dan itu aja buat kalian yang mau nyoba game Ragnarok ini sebelum masuk ke Indonesia pastinya. Oke bro, thank you bro. Jangan lupa untuk subscribe dan follow Chikipo.